Terima kasih telah mengklik video ini. Mudah-mudahan video yang ada di channel ini bisa bermanfaat bagi kalian. Tidak lupa saya memohon untuk Anda meluangkan waktu sedetik untuk mengklik tombol subscribe, karena subscribe itu nggak bayar alias gratis. Selamat menonton. Assalamualaikum teman-teman yang sempat nonton video ini. Kali ini saya akan mereview tembakau dari Sopeng. Sebelum saya ulas lebih lanjut, saya akan memberikan info kalau tembakau Sopeng ini banyak jenisnya. Dan bukan cuma satu macam saja, beda peracik, beda pula rasanya. Dan biasanya dari peracik mempunyai tiga tarikan atau cita rasa, dari tarikan ringan, sedang, dan nendang. Makin nendang tarikannya, biasanya makin mahal harganya. Saya sendiri belum coba semua, tapi pada video ini tembakau ini yang saya rekomendasikan. Kebetulan yang saya videoin yang cocok dengan selera saya. Perlu digarisbawahi, cocok bagi saya belum tentu cocok bagi Anda, karena semua tergantung selera. Tembakau kategori sedang dengan harga pada video ini dibuat Rp5.000 untuk satu keping. Biasanya kalau digulung akan menghasilkan kurang lebih 50 batang rokok dengan menggunakan alat luncing seperti yang saya upload beberapa waktu lalu. Sekarang saya akan coba menggulung tembakau ini yang saya sudah urai dan sudah saya masukkan ke dalam wadah tertutup ini. Mari kita gulung dengan alat luncing becak ini. Videonya saya akan percepat, karena kalau tidak maka Anda akan bosan nontonnya karena kelamaan durasinya. Dan lagian video tentang tembakau atau membahas rokok, dolarnya warna kuning, artinya sangat atau bahkan nggak ada iklan dari Google yang tampil. Jadi buat apa video diperpanjang, karena kalau ini hanya basa-basi saja ya. Oh ya, seperti yang saya bilang tadi, saya membeli tembakau ini dengan harga Rp5.000 untuk per keping. Siapa tahu teman-teman yang sempat menonton video ini tertarik ingin membeli tembakau ini, saya akan menjual dengan harga Rp10.000 per keping dan Rp15.000 untuk 2 keping. Jika berminat ingin mencoba tembakau ini, silahkan komentar di bawah ya. Oh ya teman-teman, kenapa saya nggak jual dengan harga Rp5.000 saja, kan belinya cuma Rp5.000? Jawabnya, tembakau ini saya beli di pasar, dan kalau di pasar kan nggak jalan kaki. Setelah itu kalau ada yang beli, saya butuh ongkos lagi buat antar ke kantor pos, karena memang lokasinya jauh. Kalau mau jalan kaki, waduh, belum lagi waktu yang dipakai. Jadi intinya kita saling mengerti aja ya teman-teman. Sekian dulu untuk video ini dan terima kasih telah menonton. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan mengklik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya biar kamu bisa tahu video-video terbaru di channel ini. Dan tentunya gratis. Tis. Bye-bye.